Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puspa Amalia dengan SPMA 1019-03 dari Pendidikan Biologi yaitu Universitas Bengkulu. Saya akan menjelaskan tentang struktur virus. Apa itu virus? Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang berinfeksi di dalam sel inang yang masih hidup. Kalau sel inang yang sudah mati, tidak bisa bereproduksi. Ketika terinfeksi, sel inang dipaksa untuk menghasilkan keturunannya yang merupakan bagian dari virus asli tersebut dengan cara cepat. Berarti, virus ini berkembang biak dengan cara menumpang sel inang yang sudah yang masih hidup pada tubuh makhluk hidup maupun hewan, tumbuhan ataupun manusia. Ini contoh dari virus tersebut. Virus ini bernamakan virus flu yang menyerang kekebalan. Struktur umum virus. Nah, pada di atasnya ini adalah kapsin. Kapsin ini merupakan kepala dari virus yang berisikan DNA atau RNA virus. Di bawahnya kapsin terdapat lubang ekor dan dinamakan dengan leher virus. Di bawahnya lagi yaitu ekor. Di ekornya ini memiliki serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penutup. Nah, pada sel inang akan memiliki dinding membran sel. Nah, dinding ini akan ditutup oleh dengan cara jarum penutup. Nah, ditahan oleh serabut ekor. Dia akan mengisi RNA-nya ini melewati lubang ekor dan keluar dari jarum penutup, maka RNA dan DNA virus akan bergabung dengan inti sel inang yang masih hidup, dan disinilah akan terjadi reproduksi dari virus. Kapsin yang udah dimasukkan ke dalam sel inang akan kosong dan tidak berguna. Status kehidupan virus. Virus masih dipertanyakan makhluk yang merupakan makhluk hidup atau hanya sekedar benda mati. Bisa dikira, virus itu merupakan benda mati dan hanya memiliki struktur RNA dan DNA, tidak memiliki inti sel, tidak memiliki kloroplas atau memiliki mitokondria, hanya memiliki kromosom yaitu RNA dan DNA. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam sel inang, dia akan menjadi makhluk hidup yaitu bereproduksi. Jadi sebenarnya itulah hanya bereproduksi. Dia tidak bisa bernapas, tidak bisa bergerak. Dia itu seperti ruang, seperti debu yang hanya melayang-layang dan memiliki bantuan seperti angin masuk ke dalam tubuh manusia atau sel dalamnya. Memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Tubuhnya itu sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan cara mata pandang. Membutuhkan mikroskop yang sangat canggih yang bisa melihat beribu-ribuan. Tidak bisa menggunakan mikroskop cahaya yang biasa kita pakai untuk praktikum ataupun yang di sekolah itu. Nah, pada struktur sel lainnya memiliki selubung amplop.
Bung amplop ini berfungsi untuk menjaga isi dalam pada tubuh virus ini. Seperti saya bilang, memiliki materi genetik RNA atau DNA, memiliki kapsid. Kapsid ini berfungsi untuk menjaga yang ada pada dalam DNA dan RNA. Amplop selubung inilah yang akan memasuki sel. Reproduksi virus. Pada reproduksi virus, memiliki 5 tahap. Yang pertama adalah tahap absorpsi. Ini typo ya guys. Yang benar itu adsorpsi. Adsorpsi adalah tahap menempelnya virion bagian reseptor T sel inang dengan memakai serabut ekornya. Yang seperti saya jelaskan itu, pada bawah ekornya itu memiliki serabut. Nah, serabut itu akan menempel ke sel inang dan cara jarumnya itu akan menusuk sel inang. Itu dijelaskan pada tahap penetrasi. Jarumnya tersebut akan menusuk dinding dan membran sel inang, dan kemudian kapsid yang berisi RNA itu akan memasuki tabung, masuk ke dalam sel inang, dan pada situlah akan terjadinya sintesis, tahap sintesis. Tahap sintesis ini akan membentukkan asam. Pembentukan dari asam nukleat atau salinan genomnya dan komponen-komponen virus dengan mendialisis DNA sel inang. Dia akan bergabung dengan sel inang dan membentuk bagian dari komponen virus tersebut. Yang keempat merupakan tahap pematangan. Nah, tahap pematangan ini akan terjadinya pembelahan antara pergabungan dari sel inang dengan virus, membentuk virus baru. Nah, inilah terjadinya keturunan dari virus tersebut. Kemudian yang terakhir adalah tahap lisis. Tahap lisis ini akan memecah. Sel inang itu kan memiliki dinding sel, tapi dari lisis ini dia akan merusak dinding sel tersebut dan mengeluarkan virus baru menjadi 2 virus. Virus lamanya ini akan rusak dan pada tubuh manusia akan terjadi efek samping, yaitu sakit atau kekebalannya pada tubuhnya itu rusak. Siklus hidup virus. Siklus hidup virus ada 2 macam, yaitu lipid, matinya sel inang, kedua terbentuknya anakan virus baru. Pada siklus lipid terjadi jika pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus tersebut. Yang terakhir, tahap replikasi berlangsung cepat. Siklus lipid sel inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru yang bernamakan virion. Siklus lisogenik terjadi pada saat sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan daya infeksi virus. Maka sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Kemudian pada DNA dan RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang dan diturunkan kepada kedua sel anak. Setelah itu,
Jika prolak pada sel anak, pinang aktif pada, maka akan terjadinya reproduksi nitik. Sel inang akan membentuk prolak, dan ini dapat diturunkan kepada kedua sel anak melalui reproduksi. Replikasi virus. Replikasi virus adalah pembentukan virus biologis selama terjadi proses infeksi di sel target yang akan menjadi hostnya. Hostnya maksudnya ini adalah menjadi tempatnya. Virus harus terlebih dahulu masuk ke dalam sel sebelum replikasi virus dapat terjadi. Nah, waktu virus sudah masuk ke dalam sel, replikasi virus ini akan mempertahankan sel inang. Dan ini juga digunakan ke dalam kehidupan sehari-hari yang dinamakan dengan vaksin. Vaksin ini berfungsi sebagai mencegah terjadinya perkembangan biakan dari virus tersebut. Virus itu akan tidak akan bisa mati karena dia sudah disebut dengan benda mati. Maka virus itu dicegah dengan virus lainnya yang akan memberhentikan sistem reproduksi dari virus yang jahat tersebut yang bisa membuat sistem kekebalan tubuh menjadi down atau sakit atau segalanya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika bahasa saya masih terbata-bata juga dimaafkan. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.